Selamat malam teman-teman sekalian, kembali lagi bersama aku Brando di channel Winda Basudara. Dan kali ini akan kembali bermain game yang sepertinya nampaknya cukup creepy dan cukup mengerikan. Karena game ini adalah game semi-realistic atau semi-realistis. Dan gamenya bertajuk Depart Prototype, teman-teman semua ya. So welcome buat teman-teman yang nonton live dan nonton replay. Jangan lupa karena kita lagi main yang serem-serem, yang horor-horor, jangan lupa buat gabung Discord, linknya gue taruh deskripsi dan pin komen. Dan di situ ada tema horor. Dan abis ini kita ke Bang Mick Marcel reak horor di Discord teman-teman ya. Let's go, welcome teman-teman semua. Kita absen dulu, ada Ilham, ada Ragil, ada Kurniawan, ada Agung, ada Arif yang pertama, ada Rem, ada Riva yang keempat, ada Firman, ada Diki, ada Kunaidi, ada Kurnaido, ada Eleanor, ada Muhammad Dafa, ada Muhammad Iksan, ada Alef, ada RRKisin comeback, ada Satria, Farah, Riyad, Arel, Dere, Erman, Iswan, Virus, dan juga Renan. Sorry lama gak hadir, gak apa-apa lo bang. Halo, let's go. Langsung ya teman-teman kita mulai Depart Prototype. Semengerikan apa, sepanjang apa, kayaknya ini bakal jadi series yang panjang. Wow, dan kita sudah grafiknya real banget loh. Lihat dari cahayanya teman-teman, grafiknya sungguh real dan nyata, nampaknya nyata saja. Coba kalian pegang layar kalian, benar-benar seperti dunia nyata ya grafiknya ya. Oh my god, kita ada di mana ini? Oke, gua akan jalan ke depan. Oh, bisa lari juga teman-teman ya. Halo bang, iya halo halo halo. Sapa aku bang, sapa. Shoot. Apa ini? Shoot, tembak. Tembak, tapi aku tidak punya pistol. Tekan 1, tekan 2, tekan 3 tidak bisa, guys. Wow, gelap sekali. Oke, ada oh, ada lampu di sini, teman-teman. Wait, kita coba ke sini ya. Ini jam malam, jadi gue anjurkan untuk anak-anak jangan menonton ya. Khususnya di bawah 15 tahun. Ini gelap banget, bro, sumpah, bro. Gue gak bisa lihat apa-apa, men. Emang begini kah? Wait, ada oh, ini pintu nih. Oh, ada pintu di sini. Apa ini? Tekan E, tekan E. Loh, kok jadi gelap? Cari kunci, bang. Game horror, iya game horror. Game horror realistik. Oh! Generator menyalakan lampu di sini, nice. What is that? Oke. Oke, guys. Itu seperti sebuah apa? Handgun? Apa ini? Bisa kita putar, teman-teman ya. Shh, shh. Aku 13 tahun, gak boleh nonton 13 tahun. HD banget, bang, gamenya. Iya. Kok ada salib sih? Loh. Springfield. Kok ada salib di situ, guys? Wih, gila. Realistis banget ya, goyang-goyang lagi. Kayak beneran loh. Oh, ke pintu yang tadi, shoot. Shoot. Tanganku tembus saking HD-nya. Ya sebentar, aku fokus main dulu teman-teman ya. Oh, bisa lari juga. Tangan kita berdarah, guys. Oke. Let's go, kita tembak ini ya. Wah, game real banget dah. Gue takut, men, sumpah. Loh, kok kebuka pintunya? Ya Tuhan. Sorry guys. Sorry, ada lampu pecah. Oke, cuma lampu pecah ya teman-teman ya. Oke, kita lurus aja ke depan. Gua enggak perlu ke ruangan gelap itu. Terlalu gelap. Gua hanya bisa ke sini teman-teman. Agung Arif, aduh, diam dulu bocil. Agung Arif nih enggak lihat lagi, ketakutan. Alright, kita kesini aja, guys. Gila, gerakan kameranya real banget, men. Aduh, gua kira apa? Bayangan. Close, terkunci. Oh no, gua harus kemana? Hah? Wait, apa gue salah lihat? Kayak ada yang menatap kita, guys. Suara game kegedean bang. Oh iya, sorry. Kayak ada yang melihat kita, cuy. Apa perasaan gue doang? Please, bilang itu perasaan gue doang. Ah, kita kembali ke tempat salib yang tadi. Apakah beda tempat? Kok lagunya makin serem ya?
Gak mungkin dong ke bawah situ. Gelap banget, gue gak bisa lihat apa-apa, guys. Terlalu gelap. Wait, wait. Anak kecil di 19 tahun yang nonton ya, that's... Wait, wait, apa mata gue membohongi gue? Wait. Cari senter, di mana Bang Erdi? Senter, gelap banget. Kelewat kah? Kok Bang Erdi tahu aja sih game ini? Where's the center, bro? Oh, lurus aja, lurus, lurus. Gue ngeliat center. Ada yang nengok? Enggak, please, please, bilang itu perasaan gue doang, guys. Ada kepala, ih. Aduh, lagunya makin serem. Game ini terlalu realistis. Oh, itu ke center? Yes, I think so. I think so. Yes. Eh, kok nembak sih? Ya. Yeah. What is that? Wait. Oke. Okay. Guys, ini kok udah mulai gini ya? Tembak gak sih? Astaga, naga topeng guys ya. Cuma topeng teman-teman. Yuk kita udah punya senter nih. Aduh, nakutin aja sumpah nih game. Ah, gue harus kemana nih? Close. Close, cuma topeng guys. Oke, mungkin ke basement yang tadi ya. Berarti kita kembali sini guys. Please, jangan jumpscare dong nih. Banyak anak kecil yang nonton nih, tolong dong. Game realistis, please, pengertian dikit. What the fuck is that, bro? Bro, nge-lag, bro. Saving, ah, nge-save, maksudnya mekanik kah? Ya Tuhan, itu apaan, Cok? Kakinya burikan, Cok. Gak bisa. Close, close, close. Aduh, gue kemana ya? Oh, ini tangga yang tadi, ini tangga yang tadi, ini tangga yang tadi, ini tangga. Nama gamenya ada di judul, guys. Sebentar, guys, ya. This way. Ke arah sana. Ya, tapi... Hah? Apa sih yang gue putar tuh? Shoot, oke, oke. Oke, nice. Waduh. Waduh, gue bingung mau kemana cuy, kesini dulu lah. Gue takut jaman, gak bisa jongkok ya? Jangan teriak bang, maaf. Oke, okay. Oke, mungkin gue akan kesana dulu teman-teman. Wah, gelap banget boy. Parah boy, gelap dan realistis. Wah, feeling gue gak enak nih cuy. Kok kayak Outlast vibe-nya ya, gelap banget. Siap-siap nembak dong, serius. Emang ada bakal ada apa sih? Apa nih? Apa nih, kunci, Cok? Oke. Yaudah, ayo. Ya, gak gitu, bro. Gue Oke, santai-santai, guys. Guys, itu guys, semuanya, guys. Bener guys, ada makhluk guys. Tuhan, gelap banget. Kelemahan gue main game-game gelap gini guys, buta map. Nggak gelap aja, buta map cuy. Ini kah? Oke, okay, yes. Oke. Jangan panik ya adik-adik ya. Ketinggalan gak bang? Enggak, kalem. Sumpah gue gak berani lari men, kalau lari cahayanya ke atas, kocak. What is this bro? Oh, oke. Okay. Alright, ini tembusannya. Oh. Aduh, kena itu apa sih? Bikin takut aja dah. Kok jadi gini lagunya? Kaget, aku umur di Bolomor Stone. Boleh, guys ya? Bang, halo. Halo, sebentar, guys ya. Ah,
Apa sih topeng-topeng gak jelas ini? Cok, lagunya serem banget, cok. Can I go here? Gak bisa. Wah, balik lagi dong. Lagunya mati. Oke, gue bingung mau kemana guys. Kesini lagi ya? Sini gak sih? Balik kemana? Ke ini kan? Ya, kita kesini guys, benar-benar. Ke gerbang tadi. Oh, there you go. That's it bro. Oke, there you go. Anjir, di game serem banget, sumpah. Awas, adik-adik nonton ini mimpi buruk ya. Dan gue gak enak ya. The fuck is that? Hey! Sorry, panik. Oke, kita ke depan aja ya. Gamenya tentang apa? Tentang orang yang terjebak di... Sebentar kok gini sih? Ini sampai mana nih? Ah. Ya Allah, ulangnya jauh banget dong. Serius ulangnya dari sini, cuy? Bang, suaranya pecah. Oh enggak, ngulang guys, enggak ngulang guys. Sebentar, ada berapa tadi ya? Ada 3 loh kalau enggak salah. Tembak tuh emang ngaruh. Kagak. Ritmik, emang ritmiknya parah guys. Udah dong Tuhan. Udah dong, pulang dong dari tempat ini dong. Udah dong, itu zombie-zombie apaan sih? Terus kemana ya? Udah nyalain keran. Terus, oh gue tahu kesini guys. Tadi kan ini ketutup ya. Ah, cahaya. Ya Tuhan, please. Anjir dia, ajojing bro.
Bro, gua kira ini game panjang, bro. Gua kira ini game series panjang. Oke, sorry guys ya. Rupanya nih the hell man. Ini horror bercanda, teman-teman. Serius gua enggak tahu guys ya. Udah deh. Kita udahan dulu, kita main Arif dan Agung 3 tahun lagi. Kita sebut nama dan kita reak Discord horror Bang Mik ya. Oke lah, tapi serem. Iya, serem kata Rido. Absen yang ketik. Zombie kok joget pakai emot. Thank you, ada Liki, ada Dendra, ada Alia, ada Zaid. Jangan kemana-mana guys, habis ini kita teleport guys ya. Anjay, gua kira game seri serius. Ada Pero, ada Gilang, ada Rafa, Baltaya, Farah, Sarul, Eko Wayu, Lutfi, Kafa, Denny, Agung, Lergi, Rian Asa, Selamat Rarjo, Dharma, Tio Agung, Revan, Julius, Suliardi, Pepe, Ivan, Rakai, Jovan, Januardi, Kakak, Hafiz, Aril, Hans, Agil, Buni, Eli, dan Ngatin. Jangan kemana-mana, abis ini kita live lagi, kita reak horor ya. Tapi gua ganti topeng dulu teman-teman ya. Sampai jumpa di game berikutnya. Bye-bye.